Sebanyak 28 satuan kerja perangkat daerah Kota Cimahi nanda perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2020 di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cimahi. Dinamprona Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna bakal musirkeun panitenan rancang gawena kana program atikan jinglar musibah turta pangwangunan. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna masrahkeun dokumen pelaksanaan anggaran K28 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pamarentahan Kota Cimahi. Dina tahun 2020 anggaran Kota Cimahi jumlahna leuwih ti 1,6 triliun. Pihakna miharep rancang gawe Satuan Kerja Perangkat Daerah atawa SKPD leuwih optimal turta bisa nyumponan harapan masyarakat enggoning nampa pangladen anu leuwih hade. Dinamprona eta kagiatan teh diwewegan ku ketak nanda kasapukan rancang gawe perangkat daerah tahun 2020. Wali Kota Cimahi nyindekeun prioritas dina tahun ieu nyaeta ngaronjatkeun program jeung pamangunan pikeun dunya atikan, prak-prakan nyinglar musibah alam, pamangunan underpass, sarta mall pangladen publik. Anggaran ini harus dibuat prolegnas dengan skala prioritas yang bertujuannya untuk kepentingan. Nilainya Pak? Nilainya macam-macam. Iya maksudnya kalau untuk Cimahi sendiri. Oh APBD-nya 1,6 sekian. Berarti naik dari tahun sebelumnya. Gitu. Prioritasnya apa aja sih Pak di 2020 ini Pak? Ya di pendidikan kita lebih meningkatkan kualitas pendidikan karena harapannya sesuai dengan harapan RPJMN bahwa peningkatan sumber daya manusia. Musibah alam menuremen karandapan di Kota Cimahi diantarana caah di Lelewek Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Tanah Urug, Turta Tangkal anu rungkad. Eta pamasrahan waragad kasaban SKPDT dipiharep mampu ngaronjatkeun rancang gawe pagawe di lingkungan kantor pamarentahan Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.